Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, ini adalah sawahnya orang Taiwan. Yang ini ada yang baru nanam padi. Dan yang di sebelah satu lagi itu dia sudah mau panen bawang putih ya. Jadi di Taiwan sini, dekat tempat saya sini itu nanamnya itu sesuka-suka kita ya. Contohnya mau nanam kacang tanah lah, mau nanam jagung lah, mau nanam padi, atau mau nanam kedelai Jepang. Ada juga menanam ubi rambat, ada juga yang menanam apalagi ya, sayur-sayuran ya, seperti sayur kobis, bawang putih, bawang bombay, sesuai suka-suka ya, gitu ya sahabat, sesuai hati kita seperti itu. Nah, kita naik sepeda ya, di sini saya mau ke Paocong. Paocong ya sahabat, bukan pocong. Nah, oke, lanjut. Ayo temani naik sepeda bareng-bareng saya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung channel saya dan yang baru menemukan channel saya, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Lanjut, ini saya sambil sini saja suaranya ya, dan nanti ini biar mendengarkan alami ya, suara saya mengguas-guas sepeda dan suara indahnya burung-burung bernyanyi dan suara ada kendaraan lewat dan juga ada suara angin. Oke, lanjut yuk, let's go. Taiwan sini ya, itu kalau ada kendaraan di belakang kita itu jarang klakson ya. Kadang-kadang mobil, motor itu tahu-tahu susut di depan kita, kadang-kadang saya juga kaget ya. Jadi kalau naik sepeda itu saya memang benar-benar harus di sebelah kanan ya, karena kalau di tengah-tengah itu sangat bahaya sekali, bikin kaget ya, karena di sini tuh jarang klakson gitu ya sahabat, jarang bunyikan titit-titit seperti itu. Oke, lanjut yuk, naik sepeda ke Paocong. Ini saya sendirian karena ya teman saya Mbak Ani itu sudah pulang, jadi sekarang saya kalau ke Paocong itu sendirian. Kadang-kadang juga saya diantar sama bos ya, karena ada kebutuhan mendadak, jadi saya naik sepeda sendiri. Oke, lanjut. Thank you.
pasar malam itu setiap malam Jumat di sini nih. Nah, sebelahnya gedung itu, nah itu pintu gapuranya tuh. Pintu gapuranya di sana. Ini dia lur, tadi saya habis beli hati ayam di pasar Paucong ya. Nah ini dia, ini tadi 50 NT ya hati ayamnya, karena ini ada jantungnya. Ini jantungnya saya beli harga 90 NT, ini totalnya 140 NT ya. Paling murah itu hati ayam di Medita itu sangat murah sekali ya sahabat. Oke, nanti kita cuci. Nah tadi pengen beli ampelat, nggak ada, jadinya saya mau beli jantungnya. Ini tadi hanya tinggal sedikit ya. Sebenarnya teman-teman saya juga mau kalau beli ada berapa tuh mau dibeli semua ya. Ini cuma tinggal dikit lah ya. Nah ini dia. Mari kita cuci. Kita cuci alopin dulu, nanti kita masak ya. Oke. Ini dia lor, setelah dicuci. Ini kita tidak boleh sering-sering makan ya lor. Jadi lama-lama sekali boleh makan. Oke, sudah telah dicuci, mau saya alopin ya. Ini dia lur, setelah dialopin, wah
Tinggal nanti ya separoh dimasak dan yang separoh taruh di freezer ya buat kapan-kapan lagi ya. Karena jangan makan banyak-banyak ini ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung channel saya dan yang baru menemukan channel saya, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Matur nuwun.